Seperti yang kita tahu guys, Republik Indonesia baru saja menyambut hari kemerdekaan negara mereka dan ianya berjalan dengan sangat lancar dan rakyatnya juga rasa sangat-sangat gembira. Akan tetapi guys, ada satu negara ini, mereka meminta untuk keluar dan meminta kemerdekaan. Selepas mereka merdeka, mereka menyesal guys dan kondisi mereka sangat-sangat menyedihkan. Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my channel, channel pemersatu bangsa anda. Okay guys, seperti biasa sebelum aku mulakan reaction video, aku akan selesai berdoakan kepada semua yang sedang menonton. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan yang baik, dipermudahkan segala urusan, memurahkan rezeki dari panjangkan umur guys. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, hari ini aku akan membuat reaction untuk video berita terbaru, berita tergempar. Akui penyesalan terhadap Indonesia. Kondisi Timor Leste sangat-sangat menyedihkan. Itulah yang terjadi kepada negara Timor Leste guys. Okey guys, kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita tengok video ini. Okey guys, video ini adalah daripada YouTube channel Teropong NKRI. Okey, so kalian semua boleh singgah ke channel ini dan support channel ini guys, kerana di channel ini terdapat pelbagai video-video yang menarik ataupun info-info yang sangat-sangat menarik berkenaan dengan Indonesia. Okey guys, kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Timor Leste menyesal guys. Itulah, sebelum berbuat sesuatu tindakan, berfikirlah dulu. Terkuak begini kondisi Timor Leste pasca merdeka dari Indonesia. Peristiwa tak terduga ini terjadi. Menjadi bagian dari Indonesia, Timor Leste akhirnya berpisah dan jadi sebuah negara berdaulat. Xanana Gusmao menjadi presiden pertama setelah beberapa tahun berjuang merdeka dari Indonesia. Lalu, bagaimana Timor Leste berjalan sebagai sebuah negara baru? Ternyata Timor Leste tak bisa langsung hidup makmur pasca meninggalkan Indonesia. Meski berpisah dengan Indonesia sejak 1999, namun Timor Leste baru berhasil mendapatkan kemerdekaannya dan berdaulat penuh sejak tahun 2002. Akan tetapi, karena ketidakstabilan politik dan ekonomi, maka terjadi banyak masalah di Timor Leste. Puncaknya terjadi krisis di tahun 2006 yang dikenal sebagai krisis terbesar dalam sejarah Timor Leste. Bagaimanakah krisis tersebut akhirnya diatasi? Krisis Timor Leste 2006 berasal dari konflik antar elemen militer Timor Leste atau FFDTL, di mana hal ini disebabkan oleh diskriminasi di dalam militer. Tentara dari daerah barat mengaku bahwa mereka didiskriminasi karena militer mengutamakan tentara dari daerah timur. Pihak Lorosai, yaitu Timur dalam bahasa Tetung, mendominasi Falintil, gerakan pemberontak gerilya. Mereka juga sempat melawan pendudukan Indonesia dan membentuk sebagian besar FFDTL usai merdeka di tahun 2002, sehingga Loromanu Barat dalam bahasa Tetum kurang menonjol dan kurang diperhatikan di dalam struktur militer. Lalu ada ketegangan antara militer dan kepolisian yang sebagian besar anggotanya itu berasal dari Barat dan mantan anggota militer Indonesia. Pada akhirnya, 404 dari 1.500 tentara reguler meninggalkan barak mereka atau desersi pada 8 Februari 2006. Lalu 177 tentara lainnya juga menyusul pada 25 Februari, FFDTL kemudian juga mencoba menyelesaikannya secara baik-baik, tapi tak berhasil. Sehingga, sepertiga militer Timor Leste dipecat dan tidak boleh kembali ke militer. Dampaknya, mereka tidak memiliki pekerjaan dan akhirnya menganggur. Lalu, mantan tentara itu juga berdemo di Dili bersama warga sipil lainnya. Awalnya demo berjalan damai, namun aksi kekerasan yang terpusat di Dili, ibu kota Timor Leste, dan tak lama kemudian menjadi upaya kudeta. Para pelaku kekerasan dan pembunuhan berpihak pada Presiden Xanana Gusmao yang ingin menurunkan Perdana Menteri dan pemimpin Fretilin Mari Alkatiri. Ingat, pada masa itu, Fretilin adalah satu-satunya partai di Timor Leste dan sangat berkuasa. Puncaknya pada 20 April, yaitu 28 April 2006, ketika para mantan tentara berselisih dengan pasukan FFDTL yang menembak ke arah kerumunan, dan selanjutnya bisa kita tebak, 5 orang tewas dan lebih dari 1.000 bangunan hancur. Alhasil, sekitar 21.000 warga di Dili mengungsi keluar kota. Selama beberapa hari, tentara pemberontak yang dipimpin Mayor Alfredo Reynado melawan FDTL menurunkan 20 polisi militer. Mereka juga membawa senjata lengkap. Lokasi perang keduanya di arah pegunungan dan pertempuran itu terjadi selama beberapa pekan dan membuat pasukan penjaga perdamaian atau PBB
datang membantu. Bahkan Timor Leste pun meminta bantuan dari Australia. Sayangnya, awal tahun 2008, Mayor Alfredo Reynado tewas terbunuh dan pemberontakan diambil alih oleh Gastão Salsina. Oh, tapi pada April 2008, Gastão Salsina juga menyerah kepada pemerintah. Krisis Timor Leste 2006 pun berakhir dengan perginya pasukan penjaga perdamaian PBB pada tahun 2012. Pria Timor Leste yang masuk ke NTT melalui jalan tikus mengaku ingin menjadi WNI. Pria asal Timor Leste berinisial DDN, 25 tahun, diamankan oleh polisi karena masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur tidak resmi atau jalan tikus sejak 30 Juli 2021. Kepada kepolisian, TDN mengaku punya alasan tersendiri melakukan aksi nekatnya itu. Selain mengunjungi istrinya yang tinggal di desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur atau NTT. TDN mengaku ingin menjadi warga negara Indonesia. Kemarin saat kita periksa yang bersangkutan, dia ingin jadi warga negara Indonesia. Demikian ungkap Kas Kapospol Motamasin Aida Fridus Biri kepada Kompas.com pada Selasa 3 Agustus pagi. Menurut Firdaus, TDN telah memiliki istri dan seorang anak, sehingga dia memilih untuk tinggal di rumah sang istri. Mereka sudah memiliki anak tapi belum nikah secara resmi, demikian kata dia. Namun kata Firdaus, TDN tidak memiliki dokumen resmi untuk tinggal, sehingga akhirnya diamankan untuk proses deportasi. Saat ini kata Firdaus, TDN masih dititip di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Motamasin. Pihak Pos Imigrasi PLBN Motamasin masih menunggu pengurusan dokumen pemulangan atau deportasi. Pria asal Taslihin, Subdistrito Sumalek, Distrito Kovalima, Timor Leste itu ditangkap karena masuk ke wilayah Indonesia tanpa membawa dokumen apapun. Kejadian itu lanjut Firdaus bermula pada Senin 2 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 WITA. Polisi mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan TDN yang masuk ke Indonesia secara ilegal melalui jalur tikus. Huru-hara dah Timor Leste ini, guys. Untuk proses deportasi ke negara asalnya lewat Big Data Mobile Positioning Data atau MPD, Badan Pusat Statistik atau BPS mendeteksi 20 wisatawan asal Timor Leste berada di wilayah Indonesia selama Juli 2020. Rata-rata menginap puluhan wisatawan itu selama 4,25 hari. Wisatawan mancanegara itu terdeteksi dari HP-nya, barangkali dari pintu yang lain. Demikian kata Kepala BPS Nusa Tenggara Timur atau NTT Darwis Sitorus dalam jumpa pers di Kupang pada Selasa 1 September. Pasalnya sejak April sampai awal September 2020, tidak ada wisatawan mancanegara yang masuk ke wilayah Indonesia lewat pintu perlintasan resmi di Antabua, Kabupaten Belu, akibat dari penutupan pos lintas batas terkait pandemi corona. Sementara itu, wisata Nusa Tenggara yang masuk ke NTT selama Juli 2020 sebanyak 13.229 orang dengan rata-rata menginap selama 1,52 hari. Menurut Darwis, kunjungan wisatawan mancanegara tersebut mengindikasikan masyarakat sudah mulai bergerak namun tetap menjalankan protokol kesehatan. Adapun tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di NTT terus membaik. Pada Mei 2020, TPK hotel 11,57%. Namun pada Juni naik menjadi 19,69% dan naik lagi menjadi 27,15% pada Juli 2020. Sementara itu pada Agustus 2020, 3 kota di NTT mengalami deflasi sebesar 0,71% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 102,82. Kota Kupang mengalami deflasi 0,92%. Kota Maumere mengalami inflasi 0,71% dan kota Waingapu deflasi sebesar 0,48%. Menurutnya, deflasi Agustus 2020 terjadi karena adanya penurunan indeks harga pada 7 dari 11 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks harga terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau yang naik sebesar 2,19%. So itulah dia, guys, akui penyesalan terhadap Indonesia. Kondisi Timor Leste amat menyedihkan. Jika Timor Leste masih kekal bersama Indonesia, guys, cuba bayangkan apakah yang akan terjadi kepada Timor Leste. Aku yakin dengan kemajuan
dan juga kebijaksanaan pemerintahan Indonesia sekarang ini, Timor Leste akan lebih maju. Tapi itulah guys, semuanya sudah terlambat. Mereka sendiri yang meminta untuk merdeka, maka mereka pun telah mendapat kemerdekaan daripada pemerintahan Indonesia guys. Dan tetapi kita lihat apa yang terjadi kepada Timor Leste sekarang ini guys. Kondisi mereka sangat-sangat menyedihkan. Kebanyakan rakyat mereka hidup dengan susah guys. Jadi guys, kita hanya mampu mendoakan semoga kehidupan mereka akan lebih baik dan akan lebih aman selepas ini guys, insyaAllah. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja video aku pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Peace from Malaysia, I love Indonesia. Assalamualaikum, bye bye. So please sabar kerai, sabar kerai, sabar kerai, whatever.